Dengar gue gak? Dengar. Mampus loh. So completely misunderstanding, right fam? Iya, misunderstanding. Gue gak datang sama Firmian. Dan gue sejujurnya gue minta. It's not a team. It's a part of community. Iya. You're a racer. Non Firmian. Kalau kalau misalnya racer ini, we don't shoot. Ever. Yeah. If we get shot, this is the outcome. Yeah. Kalau misalnya gue telu tembak lu balik, you don't know me. My name is Moon, and that's it. That's all you know. Okay? You're gonna be a problem looking for Moon. There's a lot of Moon. Ada kau open? I Moon too. That's what I mean. We don't. Yeah. Kita nggak bakal rusuh. Anytime, ever. We just try to enjoy the fucking race. We try to enjoy the streets, and that's about it, fam. Nah, whenever outcome got shot, this is the outcome. So don't try. We want peace as well. Speak. What you want? Enggak. Kenapa? FDF enggak tahu. Kapan? 3 orang dari FDF. Perwakilan geng kan, bukan perwakilan blok kan? 3 orang aja. Iya. Di mana? Yang di turf siapa ya? Raka. Yang di hood selain Raka siapa? Alexa. Taylor siapa Taylor? Ada Green Boys. Kenapa? Gue harus cabut ke Sandy Shores. Ada apa dengan cinta? Hati ini tak mungkin menene. Kenapa? Tadi Sandy Shores manggil APJ. Yo. Iya, gantiin gua harus ke Sandy Shores. Ada pertemuan Sandy Shores 101 perwakilan geng. Oke. Apa gara-gara masalah kemarin? Gua enggak tahu. Makanya tadi dia nelfon gua. Ikut aja. Eh boleh. Dijemput di turf ya. Eh aku di turf sih. Yeah. Lu kasih kuncinya ini aja ke si Taylor, kita berdua banget. Kemarin kita race. Soalnya gitu. Terus racer ke Harmony repair. Terus? And then misunderstood gitulah. Mereka apa nanya dari Sandy Shore, nanya ke Sidon apa ke siapa? Ya? Sidon harusnya. Dikiranya tuh dari Redneck. Padahal dia bilangnya Red Mob. Ditanya dari mana Red Mob? Dia dengernya Redneck. Terus di blast lah. Gue enggak tahu apa-apa datang. Gue pengen nge-fuck doang. Nge-fuck si Don. Pas gue turun di flika vespuji. Pas gue turun langsung ditembakin tuh sama baju hitam-hitam sama mobil oranye jeep gitu, anak Sandy Shores, anak pakengnya. Terus gue ngamuk-ngamuk lah situ, karena gue ngerasa kayak mereka tanpa ngomong, tanpa nanya gue siapa, kita siapa, langsung turun dan langsung tembak gitu loh. Malah kita di flika legend square. Terus gue bilang yang ada di Harmony, gue bilang ini lo ada pada masalah apa? Mereka astagfirullahalazim. Nah, mereka bilang tuh ada masalah sama anak Wes. Terus mereka bilang mostly Wes itu pakai mobil sports car. Yang kita racer juga pakai sports car kan, Ji? Maksudnya at least lo tanya dulu lah. Terus sama ada juga yang di ada juga yang ditembak gue siapa lupa Moja atau siapa gitu ya. Setelah ditembak down terus baru ditanya lu dari mana? Oh, salah orang. Oh ya udah. Nih, gue kasih join. Iya. Nah, kan makin kesel kan gue. Makin emosi kan. Terus gue tanya, lu siapa yang ngelit ini?
Terus akhirnya ada yang jawab lah dari DSR. Gue telepon Ming, gak dijawab. Terus gue telepon Yi. Ya gue kayak gue jelasin lah ini kenapa apa yang terjadi. Sampai akhirnya, pokoknya singkat cerita, tiba-tiba Moon juga ada di radio. Racer ada berapa puluh ya, 20-an kayaknya. Turun di Harmony ketemu sama DSR, sama anak-anak Pang. Dua tuh DK sama satu lagi gue lupa lagi gengnya apa. Tapi udah sih di situ jadi kayak dijelasin masing-masing. Terus Moon kayak negasin gitu soal Racer. Kayak don't try us lah dia bilang. Karena kita ya Racer tuh pakai alias kan. Itu powernya kita. Ngomong-ngomong di radio loh si Moon tuh. Kita tuh sebenarnya punya power. Karena kita alias dan kita dari mana-mana gitu. Dari North, dari East. Pedagang asongan lah kasarnya atau DOJ atau dokter siapapun juga bisa jadi racer. Makanya kita tuh harus biasain racer tuh pakai alias name. Tapi gua wah sumpah kemarin merinding banget sih, J. Satu orang racer disenggol. Kenapa, Nek? Wisata ke 55 KSS. Ini gua udah OTW di Sherlock sama YD Way. Iya, ini udah dekat banget 0,5 mil. Ya, yeah, ya. Yeah. Yeah. Aman. Yeah. Terus. Ya, yeah, akhirnya mereka ngejelasin lah kesalahpahamannya di POV mereka dan di kita. Cuma ya itu balik lagi sih enggak bisa ngontrol semua orang kan kita. Iya, yeah, benar. Nah, gua tuh berekspektasi kemarin tuh kalau yang ngelit DSR ya harusnya aman lah. Everything's gonna be fine. Iya, ternyata ada beberapa orang atau oknum lah yang kurang tahu how to live in the street lah gitu, bisa dibilang. Terus berenangnya. Dan terus nggak ada orang. Itu sebelah kanan. Mana anjing? Oh iya bener ding. Ih, pertama kali gue RP dialog begini guys. Sama cinta. Apa? Lu ngajak inisiasi FDF? Enggak, bukan. Kenapa jadi inisiasi? Drama doang. Gua sambil daftar tadi. Lo kan ini kan butuh locker kan? Banyak. Locker apa? Masih butuh enggak? Butuh. Nah, locker ini ya pekerjaan. Acipin di mana? Nah, nanti kan bengkel gua kan. Ini. Bakal ada ini. Ini harus di depannya orang-orang yang mungkin udah nggak aktif lagi. Dan kebetulan juga bakal ada. Kita mau ke Grip saja ini. Ya. Nah, nanti gue paling kasih kabar ke lo H-1 atau H-2 sebelum renovnya selesai. Kasih tahu ke lo berapa orang yang bisa gue masukin dari lo ya. Ah, gitu dong. Nah, aman. Kemarin ya? Itu terakhir berapa sih? 33 ya bisa ya masukin orang. 23 ngapain kita sana bikin ini bikin RTRW. siapa tahu lu butuh banyak banget orangnya. Ya kan gua secret direnov buat bikin perumahan. Tapi kan butuh banyak. Iya nanti gua kabarin. Iya bisa dibicarakan itu kalau 23 gitu loh. Iya loh. Aman aja. Bang, lu siapa sih emang yang mau lu kerjain? Ada anak-anak FDF namanya Arkud. Ada Arkud. Salah satunya mungkin ya, mungkin gua tapi belum tentu. Set. Enggak mungkin sih lu nge-hire PJ itu enggak bakal kerja sih kayaknya Yi Sumbada. Itu cuma bridgingan doang lah supaya kayak ngobrol aja gitu. Biar panjang dikit aja. Lu kan pembalap tuner lo. Enggak mau emang enggak tertarik. Asbun lagi ngentot pembalap tuner. Tapi emang kayak gitu gak tuh. Coba nih gue tanya deh. Apa gimana? Gini maksud gue gini. Lu kan di kota. Emang itu tuh kayak ECG, tuner, paham gak?
Kenapa lo malah kayak pengen kerjanya itu yang jauh, paham gak sih? Iya, itu bukan yang repotin lo, itu lo pertanyaan gue lo. Dan lo juga kebetulan pembalap kan? Iya benar. Nah. Tapi kita bukan pembalap tuner atau ECG. Gue pembalap harmoni. Iya, kita pembalap harmoni. Gue sama lo pembalap harmoni ya. Iya. Nggak, yang kerja nggak mungkin gue bener kata Walai, gue nggak mungkin kerja. Terus gue nih gue tanya dia, lu tahu nggak kalau bengkel lu, tim racing lu itu bakal rematch, tahu nggak lu? Bim, iya. Emang ya Bim? Tau. Iya tuh iya. Kan? Iya. Tuh kan lu bos-bosnya aja lu nggak tahu. Sama Klotin Bel. Karena sama yang CBRT bukan gue. Loh, tapi kan ada bawahannya, ada punya bawahan. Benar-benar. Gue sama Walai bakal salah dua ini, gue sama Walai bakal dibeli sama racing crew top secret, tapi lu tahu nggak itu? Nggak tahu ya? Nggak tahu sih pasti. Tuh nggak tahu dia iya, pasti. Iya. Nggak tahu dia pasti. Nggak tahu kan lu? Lob. Tuh nggak. Mereka pun juga naruh. Udah mulai, udah mulai, pak. Udah mulai, udah mulai. Senang ya? Ya. Ayah kali ya. Nyari si Delon katanya. Delon mau dihancurkan. Cuman para racing disor datang ke motel Los Santos selalu berakhir tembak. Mungkin ada bahasan tentang kita mengambil baju-baju kalian kalau ada di Sandy Shore. Tapi jika kalau bahasan gak balasan Udin nih mas, seperti menyakiti kita. Kenapa lu? Tawa-tawa lu. Kami dari Outlaw Los Santos, Sandy Shore. Udin tuh anjing. Saya menyatakan bahwasannya kalau kalian datang ke Sandy Shore, kami akan tembak. Dengan balasan kalian pun juga kalau kita datang ke Sandy Shore, walaupun kita ada masalah dengan geng ini dan geng itu. Udin bukan sih ini? Udin gak sih? Kalian bisa diperbolehkan untuk menembak kami. Ada yang keberatan? Orlo Santos? Tentang ini? No. Sounds good. Sounds good, me. Misal Orlo Santos datang untuk menghajar Playboy 13. Niatnya datang ke Sedisa. Iya, emang jadi dev dia. Tidak lebih. Tapi saya ketemu sama mereka di tengah jalan di arah sensor. Saya bisa saja menembak kalian di sana karena kalian berada di Los Santos. Bagaimana? Apa kalian mengiyakan tentang itu? Sounds fair, sounds good. Dan jika lo kita datang ke Los Santos. Misal saya, personally, untuk menghajar FDF, tapi saya dilihat sama The Fixer bisa nembak saya gara-gara saya berada dari Sandy Shore. Dan saya ada di Los Santos saat itu. The Fixer itu apa anjing? The Fixer itu nama geng, bro. The Fixer geng, gue kira ada masalah di Fix. Apakah ada keberatan dari kalian? Sounds fair for us. Ngintut lu. Dari North Side, bagaimana? Karena dari North Side adalah kalian dari jembatan awal, maksudnya bridge awal dari Los Santos. Jadi kita akan melewati kalian dulu. Intinya kalau dari North mungkin ya, kalau kita anak dok juga kalau misalnya mau ngebless pun, ya kita nyuruh cabut dulu. Kalau misalnya emang dianya... Bikin nanti dedos dia, yang dedos PCO atau yang selulang. Iya. Dia udah bilang di Discord ke gue. Intinya kita dari top gak bakal pernah ngebless duluan. Mau itu anak Shandy atau gimana pun, kita bakal tetap ya. Terserah kalian mau reaksinya mau gimana. Cuman kalau dari top tetap kita bakal North mungkin North. Take player buat suruh cabut. Terlepas apa perilaku yang dia berikan ya, kita bakal ngeresponnya sama. Itu sih. Sama ini sih, tolong. Ini juga tolong nih, kalau misalnya orang Sandy nggak apa-apa nembak ngebless orang Los Santos, oke lah. Cuman pekerja-pekerja ini kalian nggak usah ini sih menurutku, karena banyak juga yang bilang kalau misalnya lagi pada bertani kena bless karena orang Los Santos, nggak termasuk kan? Makanya ada forum seperti ini. Betul. Makanya kita untuk ngebahas tentang itu. Tentang itu kita akan berikan valen space dalam bekerja. Dan saya mau bahas tentang kalian balapan. Apa yang bisa kita lakukan sama kalian kalau balapan? Apakah kita biarkan saja? Oke, pisahkan racer dengan ini deh, menurut gua. Bukan ranah kami, Bang. Eh, what's the word, Pato?
You are different man, the wrestler and the gang. Mm-hmm. Yeah, maksudnya just in case apa tau ketemu misalnya, biar sama-sama enak juga kan semuanya tahu. The problem di sini adalah kalian selalu nabrak-nabrak kita kalau kalian race kan. Jadi pertanyaannya di sini tuh sebenarnya yang sering ada di San Diego itu adalah racer. Saya tidak menyuruh kalian tidak ada. Cuma oh, by the way, gue boleh ngomong nggak soal ini? Silakan. Kayak dari POV racer tuh kita tidak pernah mau untuk menabrak loh orang-orang Sandy Shores. Jadi kalau lo bilang nabrak-nabrak, kayaknya itu hal yang berbeda dari POV kita para racer. Mungkin saja dirimu tidak menyadari udah kalian menabrak. Justru cuman bisa berbalik. Eksistensi yuk. Kalian ada. Justru mungkin kalian yang tanpa kalian sadari menabrak. Apa tadi asal yang bilang sebenarnya? Iya, jadi di POV kita tuh justru malah kalian yang menghalangi kita. Justru malah kalian yang suka nabrak-nabrak, iya. Ya, yeah, you guys block my way. Fokus on our way. Yes, that's right. Iya. Yeah, kita fokus pada line kita. Yeah. That's why. We don't give fuck about people. Saran pertanyaannya adalah what should I do to you guys? Oke, kita make it simple lagi aja. Mungkin untuk racer kita pisahkan aja, men. Kita pisahkan masalah Sandy Shore sama Los Santos. Jadi orang Sandy Shore akan ignore kalian. Iya, karena emang iya, saling ignore aja. Karena so menurut gue tuh racer udah kayak what do you think about this, Hank? Let Hank speak. Bagaimana? Untuk racer-racer yang ada berada di Sandy Shore. Butuh moon nih. Mereka memulai sebuah sana. Oke. Karena mereka hanya ingin kurang gede suara lu. Waduh, enggak kedengeran apa-apa lagi. Halo. Speak louder, Hank. Pokoknya intinya mereka ini hanya ingin menguasai jalanan. Mereka ini hanya ingin mutar-mutar Los Santos Sandy Shore like. Pale itu cepat lagi sabar. Jadi kita tidak perlu gubris mereka. Oke, okay. Baik. Untuk racer dari pihak Outlaw, setuju? Kita biarkan mereka? Setuju. Okay. Setuju. Dari Rednex, bagaimana Rednex? Karena Rednex sendiri yang merasakan seperti itu. Karena kan Westline sering berada di tempat-tempat kalian. Bagaimana Mike? Untuk itu sendiri sih. Selagi mereka, maybe mereka bener enggak sengaja untuk menabrak kita. Memang mereka fokusnya pada track line, tapi dari yang sudah itu sudah banyak sekali redneck yang sudah tertabrak dari mereka. Ya, yeah, sekali lagi pengakuan mereka kalau kita bahas tentang itu, mereka tidak akan mengakui karena mereka tidak menyadari untuk menabrak. Ini pembahasan yang menurut saya tidak perlu dibahas. Yeah, untuk betul. Tidak melihat atau tidak sengaja menabrak. Betul itu? Yap, betul. Gak akan keluar. Pokoknya dari sini, berarti kita sudah fix ya, dari kalian, dari para Rosan Disorb juga akan ngebiarkan saja. Yap. Siapa lagi kecemplung aja. Tapi, kalau boleh gue ngomong, itu wajib ditekenin banget, kalau emang kalian gak bakal ngusik kita yang pembalap ya. Kalau dari pembicaraan ini sekarang ternyata kita terkena dan terusik, tapi kita dalam event emang nggak ada sama sekali nyentuh kalian. Kalian semua siap? Kalau para racer ini bakal turun ke kalian. You will get ready the trust, the risk. Diri kalian itu gini. Saya bukannya mengguru ya. Cuman dirimu mesti sadar kalian ada berapa di sana. Dan kalian di sini bisa. Hanya dari perwakilan kalian saja untuk membahas seperti kayak mungkin kenapa kalian melakukan ini pada kita. Cuman kalau kalian membahas tentang konsekuensi, kalian mesti sadar di Sandy Shore ada berapa kelompok. Ngerti tidak? Ya udah kalau gitu, ini nggak ada perwakilan dari racer, jadi nggak usah dibahas. Betul itu dia. Saya lebih setuju tentang itu. Karena nggak ada di sini perwakilan racer, kan yang dipanggil di sini perwakilan geng. Udah cukup sampai situ pembahasan race. Terima kasih sekali. Dirimu lebih pintar sepertinya. Oke. Okay. Kelas Bani. Seperti pembahasan saya dari mewakili Outlaw seperti saja. Dari Rednex atau mungkin dari Los Santos, kalian ada yang mau bahas? Entah Sandy Shore seperti apa? Dan yang terbaik saya, untuk kita? Seperti apa? Melek lagi nih kalau kebanyakan nih. Make sure one thing.
ini kan kita udah sama-sama setuju kan, karena tindakan mungkin agresi yang beberapa hari nggak berhenti, dan kita memutuskan kalau misalnya salah satu pihak berkontak sama pihak lain ya bakal terjadi blast. But let me make sure one thing, kali kita bakal nge-blast as a gang or as Los Santos. Like mungkin kita ke Shandy nih, anak Shandy dari kalian bakal nge-blast kita as Shandy Shore atau as a gang from Shandy Shore? Sepertinya dirimu tidak mendengarkan tadi. Iya, saya baru datang soalnya. Permasalahan di sini adalah Los Santos dengan Shandy Shore. Kalau emang dirimu kena tembak permasalahan gara-gara kamu ada di Shandy Shore, berarti gara-gara kamu dari Los Santos. Dan kalau mau membahas tentang seperti itu, ya sudah jelas, ini permasalahan daerah berarti. Bukan as a gang lagi. Cuman, kalau dirimu datang ke sini untuk membahas tentang kelompoknya, dan kamu tiba-tiba diajar dengan kelompok yang kamu ingin targetkan di Shandy Shore, berarti itu dirimu sudah membahas tentang geng dan geng. Itu saja. Sekali lagi, kalian tidak membiarkan kami untuk berada di Los Santos, kami tidak akan membiarkan kalian ada di Shandy Shore. Seperti itu saja. Ciel, di mana Ciel? Sah berarti kalau kita habisin mereka di kota. Halo, itu dia intinya, seperti itu. Oke. Boleh, Jo. Jo, bentar, Jo. Bentar ya. Enggak, lo bawa pisau. Make sure you don't die, oke? Enggak, kalau pisau, Jo. Yeah. Because Shandy Shore need a leader. Tuh, dengerin, Muto. What do you mean, I don't... Sorry, nobody's dying. Yep. But Shandy Shore need you. Jo, gak usah pisau, Jo. The fuck? Oke, sekarang udah awkward. Oke, sudah bagaimana? Sudah kelar semuanya? Clueless. Sorry, kalau untuk LTD itu kan ada di Shandy Shore juga. Terus kalau kita pihak kota pengen LTD di Shandy Shore gimana? Bisa. Pertanyaan macam apa ini? Ya apa, jawab lah. Hang, gak ada lagi side. Rokok, udah berhenti. Udah berhenti rokok. Oh, tadi yang bertanya umur berapa ya? 14 sih kayaknya, 14 sih. Aduh. Namanya Wai Diwa, Wai itu. Gak ada. Hang. Apa? Gue lagi nih. Dirimu jawab itu pertanyaan anak kecil man. Seperti tadi itu. Yang nanya. Hai anak kecil, gimana pertanyaannya? Kalau anak kecil. Ya, I say you girl. Ayo my girl, coba. Bau. Ulangi. Aja. Kalau kita dari kota LTD di Shandy Shore gimana? Kalian bilang kita juga atau gimana? Enggak lah, kan kita mencari nafkah. Goblok tuh. Ya, itu di sampingan aja lah. Udah mati. Ya. Against police, jadi right? Kita bersama-sama mencari nafkah untuk kehidupan kita bersama-sama. Lu pandai banget nih pada kecil. Harusnya tadi pertanyaan itu nanyanya ke polisi, boleh nggak ngerampok? Takutin nanti nang Shandy Shore. Open saya ke kita yang guilty nih, karena kita anak kota. Ya udah. Gitu loh maksudnya, gitu loh. Ya udah. Maksudnya tuh itu. Jangan panggil aku anak kecil. Saya jelasin detail. Jangan panggil aku anak kecil, paman. Kalau mau dirampok, emang kok diem aja? Diem aja sih, aku gak punya rumah, Soe. Ya kan kalau. Bani udah ban sampai subuh ini, Ban. Sampai subuh kita ini. Sahur bareng di sini ini. Next topic. Udah intinya jangan cengeng, udah kalau dibelas ya balas. Nah, betul. Ikan beef kalau dibelas. Is there any question again? From Los Santos. No. Ready then. Jangan panggil aku anak kecil. I think we good dari Outlaw, we good. What next? Kalau tidak ada, let's close this discussion. Tolong jangan best in store.
Oke, ini karena awkward dan tidak ada yang gerak, ya sudah kita gerak duluan. Thank you semuanya. Thank you semua. Thank you. Lagi nih. Ah, sometimes bro. Apa tuh? What the fuck? Ya. Nah. Ah, jauh J. Apa? 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 Apa kamu? Apa? Kamu ngetawain jenggot saya kamu? Bunuh gak sih bunuh orang ini? Jangan lah. Dia dia kalau lagi kalau ditambah sakit. Iya ya, kalau kita bunuh. Nanti tunggu lagi jangan. Canda baby, canda baby, love you. Anjing renang sampai gak ada air cok. Gila gua sampai sungai gak ada airnya anjing. Sumpah. Gua lu bayangin sum ya ya makasih nah ini baru aman makasih lo aja itu orang tiba-tiba datang dorong gua kenal kagak ya aneh banget ya sih iya kita nggak kenal ya iya makanya aneh banget ketawa-tawa lagi iya seolah-olah kayak kenal deket gitu ya harus harus dikasih ini sih tiket libur sih gua nggak bisa keluar motel sih 10 hari siapa yang mau ngasih dia yang mau dia ngasih. Yang ngasih ke dirinya sendiri dia ngasih dia sendiri tapi dia bisa ke, kapan kapan pun bisa akses lagi itu siapa tadi anak kecil yang nanya sih kenal lu nggak kenal mbak ini sih nggak ada kerongkongan ya bangsat lah eh gua udah bosan ngobrol sama si Mingkem tentang ini anjing kenapa lu tau gak tadi yang speech itu si Ming? Tahu? Iya itu, ya gue sering ketemu sama dia. Oh. Hampir tiap hari kayak ngobrolnya kayak gini-gini. Nah rasa respect gak. Cuma ya waktu dari pertemuan tadi gue kira apaan kan terus pembahasannya ini lagi makanan lagi ini maksudnya yang sama lagi. Hah makanan? Iya maksudnya makanan bagi orang geng-geng yang belum tahu pasti terus ditanya di Twitter. Set, nah di sini gue nabrak tes langsung mental ke pinggir pantai. Gue juga pernah sih kan, waktu kapan ya? Kajar sini juga. Pas lawan NFS. NFS ya? Iya gue terbang. Kok sepi gini radio? Gue keluar nggak tau. Ada. Nungguin kita nih di sini nih. Loh, kukira kalian sudah bergerak, Esther Sawyer. Nggak ketemu, tadi dia bilang ada urusan. Oh, ada urusan. Oh, berarti nah, ikut ini kali. Ada ini. Kumpul, ya, kan tadi kumpul ada di fan ball. Iya. All of not. Tapi. Apa? Di tempat lokal di sini nih. Eh, sekalian gue megang mobil lo dong, nyobain. Boleh, kan coba seenak apa nih mobil? Mau ke Mang Dadang gak? Ya. Oh itu yang bikin dia tarikan awal kenceng tuh karena gini. Apa ke Mang Dadang? Ini LTD-nya Group Street. Gimana harus ditahan ini. Gimana? Enggak, kalau lu tahan sama teman naik di gas gitu. Oh. Ya, tapi gas-gasnya kalau udah dikit. Yo, di mana, Jo? Kalau lu gas terus, gestruk terus miring ke mana kemari. The Pixar apaan lah ya? Gue gak denger Raji. Halo, parah banget. Game lama itu parah banget loh. Tahu, gue ada Pixar.
coba belok-beloknya, racing lain-racing lainnya, susah-susah nih mobil. Gua lemes lah waktu nanya ke Umar bisa diganti atau enggak, ternyata enggak bisa. Anjir, lemes gua. Bisa di apa? Ubah off. Dia mobil off, lemes banget, gak bisa diganti anjir. Ya udah, berarti lo harus menyatu dengan mobil ini. Ya, abis balik dari UK. Gua besok UK. Fleka males nyarinya susah anjing. Fleka sering ketutup, kebuka maksudnya. UK Selatan. UK Selatan, iya. UK Selatan nama daerah. Gua ke UK Pusat. Cipete gua. Cipete. Kalau gua nama daerahnya ini, Kuningan. Ada acara upstage. Ada acara nikahan. Ini tanggal 4 kan? Tanggal 3 enggak. Gua bakal nginep. Oh, nginep. Soalnya gua bawa anak tetangga di motel. Masih umur setahun mau 2 bulan. Oh, terus kenapa sampai tanggal 4? Karena kan di hotelnya ya 3 hari 2 malam. Oh, baru baliknya tanggal 4 berarti. Iya, betul. 4 malam harusnya bisa sih bangun. Ya, semoga lah. Tapi kan udah kelar kan tanggal 3. Gimana sih, Jek? Enggak bisa 4, kan? Bangsat. 3-4 anjing, MRL. 4-5 anjing. Hah, iya kah? Bentar. 3-4 coba cek deh. 3-4 anjing. Setahu gua 3-4 dah. Bagar. Guys, MRL tuh 1v1 3-4 kan? Ini mah kita kebagian geng war, euy. Iya, euy. 3-4 lah. Ya kan 3-4. Kenapa sih Rak lamun mulurak? Iya, mau Pasifik nih. Kayak ngapain sih lu? Oh, mau Pasifik, enggak ngajak-ngajak. Kenapa sih sama siapa deh LD? Kenapa? Ini si Raka. Ayo, euy, Excel semua, euy. Tadi ada Alexa, sekarang ada Ayat. Iya, aneh banget sih. Aneh enggak sih? Aneh enggak sih? Aneh sih menurut gue Jack Bauer. Aneh gitu, iya sih. Iya. Jack Bauer. Kenapa sih kalian enggak ngebucin aja berdua? Tidurnya ganti-gantian gitu, aneh banget. Oh, enggak pengen. Iya. Enggak ada rasa ya soalnya. Ini udah pada di sini kok. Ayo diet gas. Orang-orang ngasih. Ngapain? Itu anak-anak bis pada di Mang Dadang. Lu enggak pernah nge-vibing 2 menit, apa? 3 menit. Yaudah, air ikut. Ada yang ikut sini. Mobil 4 aja gak sih, Jay? Ini mobil 4. Oh iya, itu. Mulamun ya. Gue belum pernah nge-fight. Pernah sekali. Sekali doang. Sekali doang? Iya, dulu-dulu banget. Ini gue bahas Rodman nih. Rodman soalnya ngajar anak is di sini semuanya. The gang on is all is gandeng lah goblok kalau ngomong pisan. Tahu anjing ngomong mulu. Saha ieu anjing? Eu. Bener lu. Mau mancing di mana, Mang? Tadi di Sendisor. Oh, Sendisor, guys. Guys, lele atuh. Oh, guys. Anjing di si Empang Baba Ali mah anjing ngenah sih ya hadiahnya 15 juta anjing. Asin anjing. Asin anjing 15 juta. Itu topiknya naon goblok. Iya anjing. Anjing lele. Eh si eta rek mancing goblok. Eh. Mancing kena. You know what man. Oh man, okay, let me start about the fucking shit. You know what I'm saying? Hey, we got a lot of problem for the East right now, fool, you know? We class with the fucking West side, right? Always like that, fool. And then we got the class with the fucking Rodman, you know? Last night, Rodman coming to the fucking East and making chaos, man. Every special on the East, man. Got a blast with the... You know what I'm saying? Yeah, we have a chapu. Yeah, man. This time to make it wild, bro. This time to make it wild, bro. Who's the fucking Rodman, bro? Who's the fucking Hulk Hogwarts, bro? They wanna mess with the fucking East, bro? Oh, damn. Hell nah, bro. You mean like Rodman versus East? Like all of us?
Yo, that's why, because they make it counts, you know what, man? They use the fucking helicopter and shoot the fucking ease. Every space on ease, fool. You know what I'm saying? Yeah, oh, shit. Yeah, ease. Man. Ini semua orang mengenal lo Sunda asli. If they come in about to talk, man, it's a problem. We can talk too. About the chance, man. They fucking they use the fucking animals things like that, bro. It's not make it. It's not make it clear. Make the fucking chance back, bro. The chance is still on a fucking east right now. The fucking Rodman change. Manjala Emehil. Pelan-pelan, Baginda. Salah. Who the fuck are you, bald guy? Who the fuck are you, white as fuck, boy? White as fuck? Are you blind or some shit? You call me white? Take off your shoes, man. Take off your shoes. I know. But hey, boy, man, no time, bro. Bro. That's why, bro. If you see that fucking Rodman, bro, just pop them hair, bro. You know what I'm saying? Yeah, man, I need the reason again. How about the dogs, man? Like, yeah, because my home, man, our home, bro, got the fucking, oh shit, bro, with the fucking Rodman, bro. You know what I'm saying? Apalagi dari anak Home 16 tuh. Kalau dia punya Taliban, di Taliban kali itu semalam hut ya Home 16 tuh. Cowok dia, gak punya tete, gak punya tete, goblok. Who's coming, man? Wait. Look who's coming. By the way, Dob coming to East. Yeah, Dob coming to East and bless him up, man. Maybe they wanna join to party, man. But just forget about the Dob, right? You know what I'm saying? Lu kan OG gimana sih? Enggak dengar tetek dia. Boketek juga tadi disamperin. Focus on the rat man first. Sorry. Okay. Spoonfuck police. Spoonfuck 12 for me. Kayaknya namanya Mamat deh. Yo, PJ, you know what, what's good, by the way? Hey, yo, what's good? What's good? Man, who the fuck is the finest guy in the town, bro? God dang. Yeah, that's Better Jews. They call him the Yacht. Oh, what the fuck? After this, bro. After this. I got a plan with the Rodman, bro. Jangan kasih aku pokoknya. Menyala abangku. Menyala abangku. Kasih menyala Jesku. Kasih menyala Jesku. Wow. Ya, okay. Pokoknya kalau misalnya dia bisa bikin chaos, dia salah sasaran untuk saat ini. Gitu aja sih. Tadi apa Dob? Kenapa nih? Dob dateng, ngebles Mang Dadang ya. Bos kita sih sebenarnya tuh kejadiannya tepatnya. Hey Matt, gimana? Right, Matt. Yo. Tadi tuh targetnya Dob itu 110 apa gimana? Basically sebenarnya tuh mereka datang buat isi gas station dan ini in West. Biasa aja mau ngomong lu Ahmed anjing. Lu. Orang lagi jelasin ya? Iya, Mat. Ya, Ahmed dari LHC Ranjang anjing. Ya. Oke, terus. Geraku aja. Siapa bilang gitu anjing? Anjing seta. Terus Terus dia datang ke gue, si Yin. Dia bilang, kalian lagi ngapain di sini? Lah ini tempat kita, Bang Dadang. Terus gue bilang, we about to blast north. Dan dia bilang, Ahmed, lo ada gak ngobrol sama Rodman? Gak. Atau Rodman aja udah cukup buat apa? Abisin kalian. Gitu dia ngomong. Aduh, ya ampun, naon sih. Aduh, ini ngomong sih. Gitu dia ngomong. Aduh, abis kita. Aduh. 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 Aduh.
Ini kenapa rampok ke sini juga nih, brengsek nih orang. Ini kenapa? Terlihat si PJ tiduran tuh, nyempetin shotgun lihat tah tah ini. Iya. Abis itu, tuh gue bilang waktu as soon as gue bilang kita mau hit North, dia bilang lu yakin mau hit North? Gue bilang yeah, me all day, me we smoking the pack. Gue bilang lu yakin, lu yakin? Tiba-tiba dia lari, pull out the guns, shoot us. Dari omongan gini tadi perihal dop, kalian tuh tinggal pilih-pilih aja. Kalau misalkan menurut kalian, kalau menurut kalian apa hal nih Pak Ci? Udah tinggalin. Bener. Kalau menurut kalian kayak gerah. What the fuck is that, man? Tinggalin anjing. Tinggalin simple. Iya maksudnya di selesai satu persatu aja. Kalau misalnya ini roadmap udah kelar, baru kalau abis itu dop, nggak apa-apa. Kita fokus ke roadmap dulu aja kalau untuk sekarang menurut gue. Karena balik lagi yang emang ngancurin is itu saat itu semalam itu adalah roadmap. Nah, seperti itu. Emang hancur nih. Sancur apa sih nih? Kalau boleh tahu. Sancur apa sih kalau boleh tahu? Spill dong. Sancur apa sih? Hancur. Mansur, mansur. Enggak gitu bejir. Eh gini, bejir. Aduh, gue ngerusak Arbi serius orang deh anjing, guys. Enggak gitu bejir. Maksudnya kayak roadman tuh dateng. Enggak, gara-gara perihal kan ada dua orang tadinya. Kalau misalnya enggak tahu masalahnya, jadi si Mochi sama si Faye itu ngisi bensin. Anak-anak is lagi pada nongkrong. Kita cuma pengen minta kalungnya aja. Dan gitu. Nah, udah kayak gitu enggak tahu mungkin emang sensitif kali ya masalah kalung. Emang bener sensitif sih emang menurut gua kalau kalung ya. Akhirnya roadman tuh datang. Tapi maksud gua itu dia melakukan babi buta seperti itu enggak bikin kalungnya dia tuh balik. Paham enggak sih? Paham, Bang. Enggak bikin kalungnya dia balik. Iya, I think we got a spy. Coba this bitch. Ya udah ho. Push nih coba ini. Ya udah wo. Ah udah dis, bro. Why radio? Ya enggak bikin kalungnya balik. Masalahnya. Nah, tapi dia malah setiap tempat yang ada di I sama dia di babat. 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 Sama fucking demon time, man. Iya, demon time, sih. Sama ini apa namanya? Gitu dah pokoknya dah. Asli dah. Iya dah. It's demon time. Kata gua. Iya dah pokoknya kayak gitu dah. Nah. Makanya dari itu kita fokus ke roadman dulu. Kisah kita kasih manyalah abangku. Oke, Jesku. Anjir. Lakmek. Ilmu padi abangku, mahkotamu ya, masih di Last King. Pelan-pelan paduka. Jangan sampai lu kan ya, gua kasih isi amang aja nih. Stay strong. Paling ya udah gitu aja sih, cukup udah. Kalau misalnya ada tambahan lagi, keep strong aja, keep strong jadi gangster Isma udah. Iya bro, iya keep strong bro. Lapang dada aja. Cibirannya bertubi-tubi. Etawe ti urang mah ya. Kitu we ti pusat. Aduh si Eta. Si Eta. Ya udah enggak apa-apa. Pokoknya udah fokus ke roadman dulu. Kenapa
nanti kalau lagi kita ini lagi. Kayak 2 chance dari dia enggak cukup dah, kayak 8 chance, 10 chance baru dah. Boleh. Sampai dia datang, sampai Kenbur bilang, "What what is?" sampai bilang gitu maksud gua. Sampai Kenbur bilang, "What what is? Please, yeah, please, please." Give me my time back. Kita pokoknya tahu kakak gue nih. Ah bacot banget kakak lu setiap udah waktunya. Sana lu tolong. Yo, let's go to Gerengsing Wagwan nih. And let's go nih. Yo, let's go. Oke, pokoknya bisa aja, pokoknya tanggung jawab dari geng aja lah. Aduh. Kita yang sama nunggu di sini nunggu duluan ya sih. Ini bro. Oke. About the West, man. Yeah. By the way, about the West, man. Where's my car, man? Oh. Si Asih makan permen. Permisi, man. Aish. Gue apa? Gitu dong.